harap dia boleh buat, boleh tambah, boleh tambah baik ke ekonomi lah. Sebab ekonomi sekarang pun barang pun semua dah naik semua kan. Ha, saya nak diorang tengok benda tu lah. Kita sekarang kan kerja pun dah macam apa kan. Tapi nak beli apa pun semua tak boleh. I think living cost is one point, and another thing I do think the climate change issue is also need to be taken into consideration. I think this time the government not only focus on economy side, but also need to really see how can we improve our living standard as well as to prevent us get involved into those climate change issue lah. Macam peluang pekerjaan. So kita boleh nampak sekarang banyak orang muda yang graduate dari university, tetapi mereka gagal untuk mendapat peluang pekerjaan. So saya rasa ini adalah satu masalah yang besar. So apabila mereka tak dapat kerja, mereka akan pergi ke luar negara untuk cari kerja. Saya rasa kerajaan juga perlu mengawal harga rumah lah. So untuk orang muda kan, mereka nak berkahwin tapi tak mampu untuk membeli rumah yang baru lah. So saya rasa kerajaan perlu menetapkan satu harga maksimum untuk harga rumah. So supaya orang muda kita lepas graduate, mereka dapat kerja dan dapat memberi rumah yang baru. Saya sangat menitik beratkan berkenaan dengan wanita, dengannya kanak-kanak ataupun remaja yang ketercecer, kemudian warga emas dan juga serta penjaja. Jadi apa yang saya aplikasikan di kawasan-kawasan tersebut, cita-cita saya bercita-cita dan saya akan berusaha untuk bawa ke kawasan ini. Sebagai contoh, saya lebih suka menyediakan pancing daripada kita memberi ikan saja. Jadi dekat sini pun kalau kita tengok persekitaran sini di banyak flat, lebih kurang juga macamnya dekatnya area pulai juga. Jadi saya nak bantu pelajar-pelajar yang tercicir dengannya konsep yang sama. Apa yang saya telah lakukan dulu, saya akan aplikasikan di sini dan dengan harapan kita boleh membantu lebih banyak orang. On a couple of occasions, I have stated our strong support for HSR for one obvious reason. No matter if it's Kuala Lumpur to Singapore or Kuala Lumpur stopping in Johor Bahru, or even now we heard about even going all the way up north to our neighbouring Thailand, to Bangkok for instance. The state government will definitely support the idea of HSR simply because the stretch of the route or the alignment for the HSR, where 350 kilometers of the route is in Johor. So definitely Johor will benefit, especially the supporting development that goes with the high speed rail, the station, the depot, and also the recognition that the University Tun Hussein, UTHM in Batu Pahat, has been recognized to introduce the courses in rail technology, rail industry subject. That will only give Johorian an opportunity to excel in the rail industry as a whole. So definitely HSR is something that we look forward to and will continue to push the idea to the federal government so that it will become a reality. Seharusnya dalam radius yang dekat sudah cukup keperluan asas. Sudah cukup pembangunan fizikal, ekonomi dan sosial. Tapi kalau lihat di Bukit Kepong ini, jaringan telekomunikasi masih lemah, jaringan internet masih lemah. Ini tidak patut, kan? Terutamanya apabila kita menghadapi fasa pandemik dan akan beralih ke fasa endemik. Jika tidak ada perubahan secara pantas, sesebuah penduduk di sesuatu kawasan akan ketinggalan. Sama dari pelbagai aspek, sama ada pendidikan dan sebagainya. Sampai bila seseorang pemimpin itu hanya mahu create dependensi dari seorang pemimpin kepada rakyat, seharusnya pemimpin memberdaya rakyat supaya mereka boleh self-driven, mereka boleh mandiri. Jadi saya nampak itulah dari sudut perancangan bandarnya, dari sudut pembangunannya agak jauh ketinggalan, ya, walaupun telah ada Perdana Menteri, telah ada Timbalan Perdana Menteri, telah ada dua orang menteri besar. Tapi apa yang dikecapi di Dun Bukit Kepong ini, saya kira keadaannya seperti di Sabah dan Sarawak.